Hai, Intan is here. Welcome back to SMK TKM Pertambangan YouTube channel. Baik, sekarang saya sudah ditemani oleh Bapak Eko dari Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau BBPPMPV. Seni dan Budaya. Seni dan Budaya Yogyakarta nih, Pak. Yeah. Wah, jauh-jauh dari Yogyakarta. Senang sekali bisa bertemu Bapak Eko. Yeah, apa kabarnya, Pak? Saya, baik-baik lah. Baik-baik, alhamdulillah sehat nih, Pak. Yeah. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau berbincang santai saja, Pak. Okay. Iya. Yeah. Tapi nanti topik hari ini tentu saja terkait tentang Merdeka Belajar. Oh. Di mana sekolah kami SMK TKM Pertambangan sudah menerapkan itu, Pak. Mm. Untuk kelas 10. Oh, iya, yeah, kurikulum terbaru nih, Pak. Nggih. Yeah, yeah. Okay. Jadi sudah diterapkan berjalan hampir 1 semester. Iya. Mm. Yeah. Nah, tapi banyak juga, Pak, yang masih belum paham betul terkait Merdeka Belajar. Tapi saya yakin kalau masyarakat tahu kalau kurikulum Merdeka itu ada. Iya. Tapi masih ada yang perlu diingatkan kembali. Nah, sebetulnya Merdeka Belajar itu apa ya, Pak? Hakikatnya? Kalau menurut saya ya, ini menurut saya ya. Jadi menurut interpretasi saya setelah saya baca dan ikut banyak pelatihan itu, Merdeka Belajar itu sesungguhnya perwujudan dari Tutwuri Handayani. Kalau menurut saya ya. Jadi core atau siapa yang digarap sesungguhnya dalam sekolah ini kan siswa. Jadi tujuan utama pendidikan ya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Jadi Merdeka Belajar itu untuk siswa. Jadi dia perwujudan dari Tutwuri Handayani. Jadi kenapa semboyan pendidikan itu tidak memakai Engar Sosong Tulodo Ing Matyo Bangun Karso, tetapi Tutwuri Handayani, karena memang yang digarap, yang di apa, yang diolah, yang dikembangkan, yang dikulowentah istilahnya itu adalah siswa itu. Jadi pokok kurikulum Merdeka ini adalah untuk memampukan siswa tersebut baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik, yang pada nantinya itu dapat digunakan oleh siswa tersebut untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau meneruskan kehidupan. Jadi inilah pokok dari kurikulum Merdeka menurut saya, Tutwuri Handayani. Perwujudannya dari kurikulum Merdeka sekarang ini. Oke, berarti fokus kepada siswa ya, Pak? Iya, jadi semua usaha, semua hal terkait dengan sistem persekolahan dan pendidikan kita ini memang fokusnya untuk siswa. Gitu. Baik, soalnya banyak juga, Pak, yang mengartikan karena namanya Merdeka itu kan bebas. Nah, yeah. Merdeka Belajar berarti bebas belajar. Yeah. Maksudnya tuh, ya saya mau nggak belajar juga boleh, bebas. Yeah. Gitu. Nah, banyak siswa yang mengartikan seperti itu. Nah, itu yang perlu dirubah kan ya, Pak. Yeah. Bahwa Merdeka Belajar itu sebetulnya bukan ya bebas sekar PDW gitu ya. Yeah. Bukan, tapi tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang lainnya juga. Ya, benar yang Anda sampaikan tuh. Merdeka Belajar kan bebas untuk belajar, bukan bebas untuk tidak belajar. Kan begitu. Okay. Artinya itu kan sebetulnya kita banyak bisa menggunakan banyak media, banyak wahana, banyak tools yang bisa kita gunakan untuk belajar atau belajar mengajar atau pembelajaran. Banyak kita manfaatkan. Sehingga sesungguhnya kata-kata merdeka ini sesungguhnya bisa kita maknai secara kreatif gitu. Jadi pembelajaran itu nggak harus di kelas juga kan. Setuju, bisa Pak. Juga di luar kelas. Betul, gitu. Bisa setuju. Juga di museum dan sebagainya. Hmm. Terus kemudian medianya kan nggak hanya itu aja, nggak hanya buku, tapi kita juga bisa internet, bisa yang lain-lainnya lah, yang seperti sekarang ini sudah banyak marak dan beredar ya, anak-anak sudah akrab dengan gadget. Iya. Gitu kan, bisa kita gunakan untuk media belajar. Model dan metodenya juga nggak harus itu aja dulu ya, nggak hanya ceramah saja, nggak hanya PR dan sebagainya, tapi banyak. Kemudian pilihan-pilihan aktivitas belajar mengajar itu kan juga banyak. Nah, saya memaknai Merdeka ini dari secara kreatif seperti ini. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar secara lebih luas gitu. Dan itu memberikan apa itu istilahnya, memberikan media bagi siswa dengan berbagai macam gaya belajar gitu.
Jadi siswa yang auditori juga kita kasih kesempatan, yang visual juga iya, yang kinestetik juga iya, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal gitu. Karena ini fokusnya pada siswa, dan setiap siswa memiliki minat belajar berbeda, gaya belajar berbeda, maka otomatis modelnya, polanya, terkemudian lokasi dan media belajarnya pun harus kreatif gitu. Bervariasi. Iya, bervariasi. Iya. Menurut saya demikian. Oke. Saya kan juga mengajar di kelas 10 ya, Pak. Jadi menggunakan kurikulum yang baru. Nah, dari situ saya juga mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu karena ini fokusnya pada siswa. Yeah. Jadi saya harus mengikuti siswa. Yeah. Nah, dari itu saya tidak bisa menjadikan satu, maksudnya siswa yang belajarnya itu kan berbeda. Ya. Ada yang lebih pada mendengarkan saja sudah cukup. Betul. Kemudian ada yang harus diterangkan terlebih dahulu, ya, kemudian baru nulis. Ya. Nah, itu macam-macam. Ada yang lebih cepat memahami materi ketika suasananya tenang. Ya, nah, betul. Sedangkan suasana kelas itu harus tetap betul. Pasti susah sekali untuk tenang gitu. Betul. Nah, jadi dari saya itu awal harus ada kesepakatan. Yeah. Saya harus cari tahu dulu, setelah itu baru kita sesuaikan. Yeah. Nah, kalau misalkan ada yang ingin praktik di luar, saya izinkan. Tapi kita gantian. Kalau misal minggu ini kita sudah banyak bercerita, nah minggu depan nanti kalian gantian bercerita. Yeah. Minggu depannya lagi gantian kita praktik, coba kita pembelajaran di luar kelas agar tidak monoton. Betul. Mungkin itu yang dimaksud dengan kreatif, ya Pak. Sesungguhnya kan di dalam setiap perubahan kurikulum, hal-hal semacam yang kita bicarakan ini sudah apa terkonsepkannya. Nah, yang di kurikulum Merdeka ini sekarang lebih didorong lebih ke situ. Gitu. Itu yang membuat berbeda. Gitu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu hanya dikonsepkan, nah sekarang ini benar-benar harus ada aksi nyatanya itu. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajar dengan memperhatikan perbedaan muridnya, itu harus dipraktekkan benar-benar. Tidak hanya sekedar ditulis di RPP, tapi benar-benar dikerjakan. Kalau memang aktivitasnya harus belajar di luar kelas dan disepakati bersama-sama, dan itu mengasihkan bagi semuanya, baik guru maupun siswa, dan itu dianggap bisa lebih memampukan kognisi dan kemudian psikomotor siswa, ya kenapa tidak? Betul. Ini yang didorong sekarang lebih ke situ. Jadi benar-benar ada aksi realnya gitu. Betul, loh. Betul. Gitu. Nah, ini juga terbukti sih Pak memang, karena ketika siswa itu diajak keluar kelas tuh mereka begitu senangnya, begitu happy-nya. Senang, ya? Iya. Nah, berarti di dalam kelas enggak senang. Karena mungkin di dalam kelas dari pagi sampai siang, terutama pelajaran siang itu, Pak. Duduk sudah terus, lelah, Pak. Ya, iya. Terus. Butuh suasana baru. Iya. Iya. Tapi kalau misal di luar terus juga kurang efektif, iya. Harus imbang, iya, benar. Betul, harus ada variasi ya. Iya. Gitu. Itu. Tapi kalau misal kita sudah memfasilitasi, kadang ada yang menghambat sih Pak. Apa itu? Mungkin karena karakter anaknya mungkin ya Pak. Jadi kita sudah menerapkan banyak. Ini kan sudah berjalan hampir satu semester. Nah. Tapi tetap aja mungkin ada beberapa anak yang masih kurang bisa memahami materi dengan baik. Nah, itu kendala sih, masih PR buat kita terutama guru. Ya, kenapa itu dia nggak bisa memahami dengan baik? Mungkin apa karena metode belajarnya, kita cari tahu terus masih, Pak. Jadi kalau karena metode belajarnya ya? Iya, mungkin. Jadi masih kita sesuaikan dengan materi tentunya, yang apakah materi ini cocok untuk metode yang dia sukai atau tidak. Kalau begitu sih. Apa yang Anda lakukan kemudian? Kalau saya, pertama saya nggak bisa menyamaratakan sama siswa. Pertama itu, jadi tetap harus difilter apakah siswa ini ada niatan untuk belajar atau tidak, itu kita harus cari tahu. Lalu misalnya siswa tidak ada niatan, kita dorong terus Pak, agar mau belajar. Kalau misal dia belajarnya melalui handphone, lebih cepat karena mungkin seru ya Pak main handphone. Kita coba arahkan untuk coba Mas main handphonenya itu sambil lihat-lihat video-video terkait tentang materinya, atau mungkin game-games berhitung, atau tanya tebak-tebak kata gitu. Kan banyak ya Pak sebetulnya. Game-game yang tidak hanya untuk kesenangan pribadi, iya, betul.
tapi ada juga banyak yang mengandung ilmu gitu. Iya, edukasi ya. Edukasi. Okay. Jadi tetap harus mencari tahu akarnya dulu ini di mana kok itu, masih susah gitu. Itu yang dilakukan gitu akhirnya. Sementara itu saya. Iya. Tapi mungkin banyak guru yang lain lebih kreatif lagi. Betul, iya. Betul. Kok jadi saya yang disini? Oke. Okay. Sekarang kembali lagi. Jadi berkaitan dengan masih kurikulum 2013. Di mana 2013. 2000 Merdeka. 2022 ya, Pak. Kan baru diterapkan. Nah, ini kan konsep dasarnya tuh sebetulnya ada 3. Kurang lebihnya ya, setahu saya ya Pak, kurikulum merdeka itu konsepnya ada 3. Di mana yang salah satunya itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini untuk mengembangkan soft skill atau karakter dari siswanya. Gimana siswa itu harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila kalau sekarang. Nah, ini harus dimiliki sebisa mungkin, diusahakan itu harus dimiliki oleh siswa. Nah, untuk menerapkannya sendiri dalam proses pembelajaran itu yang paling efektif bagaimana ya Pak? Agar siswa memiliki karakter itu. Oke, begini. Jadi sesungguhnya ini kan menyangkut pembelajaran kolaboratif ya. Bagaimana siswa belajar secara kolaboratif dan bagaimana juga gurunya bisa mengajar secara kolaboratif. Kalau kita bicara tentang project based learning atau pembelajaran berbasis project, itu kan bisa dilakukan untuk mapel tunggal. Jadi satu mapel bisa melaksanakan itu. Atau untuk yang sekarang ini yang didorong pemerintah adalah P5 itu. Dan yang satu lagi untuk mapel produktif. Nah, ini kan tujuannya beda-beda. Meskipun sama ya istilahnya, semuanya berbasis pada pembelajaran kolaborasi. Kalau untuk mapel tunggal itu misalnya Anda guru bahasa Indonesia menggunakan model project based learning, maka yang kolaborasi siswanya. Siswa dibuat kelompok-kelompok. Ini kan sudah biasa di kurikulum sebelumnya. Siswa dibuat kelompok, diberi proyek, lalu kemudian siswa mengerjakan proyek itu, guru mendampingi sampai kemudian menguji hasil, mengevaluasi dan lain sebagainya gitu. Ini kalau untuk mapel tunggal. Nah, sementara kalau untuk yang P5 untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu kan gurunya bertim. Jadi gurunya sendiri harus berkolaborasi gitu. Siswanya juga harus berkolaborasi karena basic dari pembelajarannya adalah berbentuk aktivitas. Gitu ya. Itu dulu. Terus kemudian yang di PJBL versi yang untuk yang vokasi itu mapel produktif itu gurunya juga tim teaching ngajarnya. Siswanya juga bekerja secara kolaborasi, tetapi mereka mengerjakan produk atas permintaan klien. Ini bedanya, jadi benar-benar real. Jadi bukan karena materi pembelajarannya mengerjakan produk itu saja, bukan. Tapi memang benar produk ini diminta oleh klien. Nah, jadi ada 3 gitu. Sebetulnya ada 3 kalau mau kita bagi project based learning itu ya. Yang satu untuk mapel tunggal, yang satu untuk P5 itu, yang satu untuk yang mapel produktif. Tujuannya beda-beda ya. Kalau untuk mapel tunggal itu sebetulnya untuk mengembangkan kemampuan kognitif. Kalau P5 jelas yang Anda sampaikan tadi untuk menumbuhkan, mengembangkan, menebalkan karakter Pancasila. Itu yang P5. Nah, kalau yang untuk yang mapel produktif ini tujuannya adalah membuat produk sesuai dengan permintaan klien. Sehingga penilainya beda-beda kan kemudian, kalau yang satu itu yang dinilai kognitifnya. Jadi produk hasil proyek itu tidak harus dinilai, tapi proses kognitif yang terlibat ketika membuat produk itu yang penting. Untuk yang mapel tunggal ya. Kalau yang P5 kan yang dinilai karakternya. Betul. Sudah kelihatan belum, berkembang belum dan sebagainya, kan itu yang dinilai. Bukan produk yang dihasilkan dari setiap aktivitas, tetapi karakter yang dia munculkan dalam setiap aktivitas. Itu yang perlu diamati. Itu. Kalau yang untuk ke project based learning itu yang mampu produktif, yang dinilai justru produknya. Produknya, hasilnya. Iya. Yang menilai tidak hanya gurunya, tapi kliennya juga. Ayo, kan begitu betul logikanya. Jadi ketiga ini bisa diterapkan bareng-bareng di sekolah ini. Kalaupun seandainya agak kesulit, misalnya ya, sekalipun seandainya tidak bisa ketiga-tiganya, kan minimal pemerintah sudah menyediakan P5 yang itu sudah mengambil waktu 30% ya dari seluruhan jam per tahun. Dan saya pikir
pembelajaran yang berbasis pada aktivitas ini. Tadi kan semua berbasis aktivitas itu. Proyek itu basisnya pasti aktivitas. Anak dikasih proyek, kemudian berkelompok mengerjakannya. Pasti aktivitas. Aktivitasnya mengerjakan proyek kan gitu. Nah, semua pembelajaran yang berbasis aktivitas ini dikerjakan secara kelompok, ini pasti akan membutuhkan hubungan sosial, interaksi antara mereka. Disinilah karakter itu diasah gitu. Jadi ngajarin karakter itu bukan kemudian diceramain. Yang disebut jujur adalah, bukan demikian, tapi bagaimana mereka bisa mengembangkan karakter ini dalam diri mereka, juga terhadap orang lain, dalam satu aktivitas, kegiatan. Nah ini kan, kalau ini sering kali dikerjakan seperti ini, dibelajarkan seperti ini, melalui aktivitas seperti ini, otomatis karakter misalnya saling menghargai itu kan muncul. Kalau ada teman salah gak usah kita sorakin kan. Kalau biasanya kita sorakin teman salah, kita sorakin, karena suatu saat pasti kita akan berbuat salah gitu. Jadi ada simpati di situ, ada empati di situ, itu akan muncul. Nah harapannya demikian. Jadi karakter itu bertumbuh dan berkembang gitu, tidak melalui ceramah gitu, tapi melalui aktivitas bersama-sama, dikerjakan secara komunal gitu. Dan itu dia kerjakan secara menyenangkan, persis seperti ketika anak-anak bermain itu. Anak-anak bermain itu kan sesungguhnya juga saling belajar, betul, satu dengan yang lain, dan semuanya senang gitu. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Gitu. Karena dengan mungkin saling berinteraksi itu ya, yeah, Pak. Jadi melatih tingkat sosialnya juga. Betul. Nah itu sebetulnya soft skill yang paling penting menurut saya untuk hidup berikutnya. Yeah, terlebih betul, ketika sudah lulus itu. Betul. Nah, karena seorang itu nggak mungkin bisa memiliki bekerja dengan satu kompetensi saja. Dengan hard skill dia nggak cukup. Dia butuh soft skill. Jadi kalau saya misalnya saya mampu bermain teater, saya pasti butuh berkomunikasi dengan sutradara, berkomunikasi dengan production house, berkomunikasi dengan penata artistik, itu penting. Kalau komunikasi saya jelek, ya di mana saya dapat peran, di mana saya akan dapat pekerjaan, itu kan penting. Selain komunikasi juga itu tadi, tenggang rasa, saling menghargai di tempat kerja, siapa teman kerja saya, kepada siapa saya harus bekerja, untuk apa saya bekerja, dan sebagainya harus kita pahami itu. Sehingga dalam bekerja pun kita akan mendapatkan kenyamanan, karena kita bisa take and give dengan orang lain. Nah itu yang penting menurut saya. Betul. Oke. Jadi ini masih berkaitan nih Pak. Saya juga ada beberapa pernah sharing sama teman-teman. Kalau kabarnya ada isu di mana Merdeka Belajar itu siswa boleh memilih keterampilan yang diminati tentunya ya Pak. Nah ketika misal dalam satu mata pelajaran, contohnya misal seni budaya. Nah dalam seni budaya itu kan ada seni rupa, ada seni tari, seni musik. Nah siswa itu boleh memilih sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Misalkan fokus pada seni musik, terus dalam seni rupa, dalam satu kelas itu kan pasti berbeda dong Pak. Nah itu nanti cara memisah-misahkannya bagaimana Pak dalam satu kelas? Gini, itu sangat tergantung kan begini ya. Semua itu tidak bisa bergerak tunggal. Jadi ketika apa yang Anda sampaikan itu sampai di sekolah, tentunya kita harus juga melihat apa yang disediakan oleh sekolah. Gurunya ada enggak? Ruangnya ada enggak? Kan demikian, enggak bisa tunggal kemudian kok boleh ini ya, siapa yang ngajarin? Oh, iya. Ruangnya di mana? Karena resiko misalnya contohnya seni budaya. Apakah jika seorang siswa itu memilih teater misalnya, apakah ruang yang disediakan untuk teater ini dah memadai? Karena anak teater pasti berteriak-teriak. Jangan-jangan nanti ketika dia berteriak-teriak ganggu yang lain. Ini kan istilahnya itu tidak serta-merta. Harus ada faktor-faktor, aspek-aspek lain yang mendukung bisa tidak pembelajaran ini dikerjakan. Gitu, jadi mungkin ada. Ini juga sifat dari kurikulum Merdeka ya. Mungkin ada sekolahnya yang bisa seperti itu. Tapi ya enggak, jangan memaksa dong. Kan gitu logikanya. Ya. Jadi kalau yang bisa silahkan. Yang punya ruang cukup, media yang cukup, jarak antar ruang bagus, gurunya juga lengkap, lah monggo. Kalau yang tidak, ya jangan memaksa. Kan begitu logikanya. Jadi sehingga proses pembelajaran ini juga sangat tergantung dari tidak hanya ada guru, ada murid, ada konten, tapi juga ada aspek pendukungnya, ruangnya misalnya, ya toolsnya misalnya, medianya misalnya.
Nah, ini yang perlu disikapi oleh masing-masing sekolah. Sehingga laki-laki menjadi merdeka, masing-masing sekolah bisa jadi berbeda. Kan begitu, tidak harus sama. Oke, gitu ya. Berarti tetap harus ini, fasilitas pun harus memadai semua, ya itu. Iya. Kalau misal baru musik, oke, ada ruang musik. Tapi kalau misal ketika mau belajar teater atau seni tari, itu ruangnya harus ada, gurunya juga harus ada, iya, ya. Ya, terutama kan gurunya. Iya. Paling pokok itu kan ada gurunya gitu. Jadi begini istilahnya, tidak mungkin keterampilan itu diberikan hanya karena gurunya hobi. Ya, kan sebenarnya nggak boleh itu, nggak boleh hanya karena saya hobi membaca puisi, oh Anda mengajar teater, nggak bisa. Ya. Kan sebenarnya nggak begitu. Ya. Jadi kemudian kita cara menganalisisnya harus benar-benar detail dan lengkap gitu. Jadi apa prasyarat pembelajaran ini bisa berjalan? Tidak hanya kemudian, oh Pak itu bisa nyanyi, sudah dia suruh ngajar musik, kan nggak bisa begitu. Ini yang perlu dipikiran matang-matang gitu, tidak kemudian ini harus dipaksakan. Satu, yang kedua, untuk mewadahi minat dan bakat ini masih ada pelajaran ekstrakurikuler yang bisa kita misalnya hire dari pelatih yang lain gitu, yang di luar sekolah, kan bisa juga. Jadi banyak jalan untuk mewadahi minat dan bakat siswa gitu. Tetapi kalau untuk SMK kan sudah tidak bisa. Dia sejak masuk, dia memilih bidang keahlian tertentu. Bisa dibayangkan nggak? Dia sejak masuk kelas 10, iya, kan sudah milih bidang keahlian tertentu. Betul. Ya terus apa tadi yang dimasukkan dengan dia minat-minat? Ya itu kan, sehingga ini kan menjadi pikiran kita bersama. Jadi kalau SMK ini, karena dia sudah khusus, kayaknya kan kejuruan. Jadi misalnya saya sudah mantap belajar tari, ya masa saya masih ada minat di musik misalnya demikian. Nah, jika pun ada demikian, lalu cara kita seperti apa ini mewadahi ini? Maka kemarin ada istilah bisa diberi materi yang lintas jurusan. Akan tetapi itu pun butuh prasyarat, yang ngajar ada tidak, ada kan gitu ya, ruangnya ada tidak, tools-toolsnya ada tidak, medianya ada tidak, kira-kira demikian. Okay. Baik, bisa dimengerti. Yeah. Oke, okay. Berikutnya Pak, ini terkait model metode tadi sudah ya sedikit dibahas. Kemudian kalau adanya kurikulum baru ini, pastikan untuk memperbaiki kurikulum yang sebelumnya. Menyempurnakan istilahnya. Ya istilahnya. Jadi pasti semakin teknologi semakin bagus, kita juga selalu pasti mengikuti. Dimana selalu ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Nah, apakah dari kurikulum Merdeka ini sifat-sifatnya sudah masuk pada tujuan pendidikan nasional belum, Pak? Ya kan memang bermula dari sana ya, dari yang diutamakan kan seperti standar kompetensi lulusan itu kan pertama adalah itu kebertuhanan ya, kemudian karakter Pancasila, yang ketiga itu keterampilan atau pengetahuan yang dikembangkan dan diberikan kepada siswa, sudah mengarah ke sana. Terus kemudian pastilah nggak mungkin tidak, itu perubahan itu harus mengarah pada tujuan pendidikan nasional, tidak mungkin tidak. Yang menjadi pembeda sesungguhnya adalah kalau di K13 kemarin itu kan pemerintah menyediakan sampai KD, kompetensi dasar. Nah sekarang ini kan enggak. Sekarang tujuan pembelajaran itu dibuat sendiri oleh gurunya, yang dia analisis dari capaian pembelajaran per elemen, itu yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga guru satu dan guru yang lain, sekolah satu sekolah yang lain, itu bisa jadi kemungkinan berbeda gitu. Misalnya di SMK saja ya, ngajarin matematika untuk jurusan akuntansi itu pasti berbeda dengan mengajarkan matematika untuk jurusan TBSM. Betul. Itu pasti berbeda. Beda. Ya. Ngomong volume aja itu kalau bensin menjadi liter kok. Benar kan? Benar. Ya, artinya itu disitulah letak kreativitas guru ditantang di sini untuk menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan bidang keahliannya gitu. Kalau di SMK sesuai dengan konsentrasi keahlian. Nah, kalau kemarin kan enggak ya. Jadi KD-nya sudah disediakan sehingga sudah mati di situ. Kan sudah ada. Nah sekarang ini tinggal kita cara guru lah, kreativitas guru atau kepandaian guru dalam menganalisis capaian pembelajaran
sehingga bisa ia turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan konsentrasi keahlian di mana ia mengajarkan. Sehingga satu sekolah dengan sekolah lain bisa jadi mungkin berbeda. Gitu. Contohnya misalnya ya di kriya kayu. Kan di sana ada tiga elemen yang pokok, misalnya kriya, kerja bangku mesin, dan finishing. Mungkin sekolah A lebih mementingkan ukirnya. Kan ada ukir, kerja bangku mesin, finishing. Tapi mungkin sekolah lain karena tidak mementingkan ukirnya, dia lebih banyak di kerja bangku dan mesinnya. Pertanyaannya boleh enggak? Ya boleh, kenapa enggak gitu. Nah ini kan bisa jadi sama-sama jurusan kayu, bisa jadi outputnya berbeda. Beda gitu. Oke. Gitu kira-kira demikian ya. Tidak terbatasi malah ya Pak. Iya, jadi kemerdekaan begini. Kemerdekaan guru ada di sini. Dan itu sangat disesuaikan dengan misalnya potensi daerah masing-masing. Kalau potensi daerahnya misalnya karya kayunya membutuhkan banyak ukirannya, boleh saja. Tapi kemungkinan ada kota lain yang apa kayu atau karya kayunya itu misalnya bikin kota, misalnya bikin rak buku, nggak butuh ukiran. Kan ada juga yang begitu. Nah, kira-kira itulah yang membedakan. Sehingga dia tidak terpatok pada KD-KD yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tapi bagaimana dia menjabarkan TP-TP dari CP yang sudah ada. CP-nya sekarang bentuknya deskripsi. Sehingga kita guru harus pinter menganalisis. Sehingga dari analisis CP per elemen itu dia turunkan menjadi TP sesuai dengan kebutuhannya. Kan gitu. Ini PR buat guru-guru ini. Harus lebih kreatif, harus lebih tahu lagi outputnya itu untuk apa. Kira-kira siswanya mau apa. Betul, gitu. Iya. Kayak di bahasa Indonesia juga, cara berkomunikasi bidang perhotelan berbeda dengan cara berkomunikasi di bidang perkayuan kan, otomatis. Iya, jelas, Pak. Cara berkomunikasi mengajarkan siswa komunikasi di tempat kerja, tempat kerjanya di mana dulu pasti berbeda. Tempat kerjanya di laundry berbeda dengan tempat kerja di public relation pasti. Meskipun sama-sama komunikasi di tempat kerja, kan gitu. Iya, banyak istilah-istilah yang berbeda. Iya, betul, betul, betul sekali itu. Wah, menarik sekali ngobrol sama Bapak. Bapak ini kan berarti dari penjamin mutu nggih, Pak? Penjamin mutu pendidikan. Kita dari pengembangan, iya. Berarti sudah sering ke beberapa sekolah ya, Pak? Ya, memang kita begini, kita kan memiliki tugas pokok untuk salah satunya pengembangannya. Pengembangan dan penjaminan mutu. Jadi kita melaksanakan penjaminan mutu, tapi juga kita melaksanakan pengembangan penjaminan mutu. Nah, salah satunya kita memberi pelatihan kepada guru konsentrasi keahlian. Nah, itu tugas pokok kita. Itu jadi yang lainnya kita datang ke sekolah untuk kegiatan penjaminan mutunya, baik, terutama yang sekarang ini di bidang kurikulum gitu. Oke, dari berdasarkan survei apakah diambil secara rata-rata ya Pak? Ya. Dari seluruh sekolah yang sudah didatangi, apakah sudah termasuk mutunya sudah terjamin atau tarafnya masih perlu perbaikan gitu Pak? Karena secara kita gini ya, karena kita fokusnya ada di kurikulum, jadi kita tidak difokus misalnya tidak fokus di fasilitas dan sebagainya, enggak, kita kan hanya kurikulum. Saya yakin 90% mereka sudah melaksanakan ini, terutama yang mendapat PK ya. 90%. Iya, saya yakin sudah. Dan dari proses pendampingan ya istilahnya, pendampingan atau IHT ini sebagian besar memahami dan sebagian bisa menerima keuntungan-keuntungan atau kebaikan-kebaikan atau sisi positif dari kurikulum Merdeka ini. Dan itu bisa diterapkan di sekolah mereka masing-masing. Karena sesungguhnya kan tidak terlalu jauh berbeda. Sesungguhnya ya. Secara mendasar kan tidak berbeda dengan K13, cuma memang ini sekolah lebih didorong untuk memampukan dirinya dalam membuat tujuan pembelajaran. Jadi tidak tergantung lagi pada KD-KD yang disediakan, tapi bagaimana sekolah ini meramu tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran sehingga proses perjalanan belajar siswa itu jelas gitu. Itu. Oke, 90% itu udah sangat baik sih. Kalau 90% dari yang saya kunjungi loh. Oh, iya. Enggak tahu dari yang lain. Oh iya, gitu. Sudah berkunjung ke mana-mana aja, Pak? Saya baru enggak banyak saya, baru 1 2 3 4. 5 lah baru. 5. Oh ya cukup lah kalau 5 lah ya. Yeah. Tapi jauh Pak dari Jogja sampai ke Bumi ya. Iya, yeah. Oh saya sampai ke Bali juga. Wah. Wow. Kunjungan seperti juga. Iya. Yeah. Masyaallah. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau di BP PPMPP itu udah berapa tahun, Pak?
Saya masuk di akhir tahun 2002. Desember 2022. Oh, baru, Pak. 2002. Oh, astagfirullah. Desember 2002, tahun. Ya. Nah, sekitar 20 tahun lah. 20 tahun. Iya. Sudah lama sekali, Pak. Iya, belum lah, belum lama. Lama, Pak. Itu berarti lulus kuliahnya tahun berapa coba? Saya lulus kuliahnya baru tahun 2000. Oh, iya. Berarti sambil kerja terus lulus. Iya, saya lulus kuliah tahun 2000, maksudnya 2002. Oh, berarti 2 tahun setelah lulus. Iya. Gitu kira-kira. Keren sih. Lama banget itu 20 tahun. Saya iya. aja baru mulai kerja tuh 1 tahun. Iya, tapi enggak boleh bosan karena ya memang kerja menjadi pendidik itu sebetulnya bukan pekerjaan, tapi pengabdian atau pelayanan. Jadi tolong hindari kalimat saya bekerja sebagai guru gitu, karena guru itu bukan bekerja, tapi mendidik itu melayani gitu. Jadi dan itu nggak ada habisnya, sesungguhnya itu nggak ada schedule-nya sesungguhnya ya, karena ya pendidikan kan nggak boleh berhenti. Contoh kasus kemarin ada COVID, apakah pendidikan berhenti? Kan enggak. Yang berhenti sekolahnya. Iya. Enggak masuk sekolahnya kan, ditutup, dikunci. Tapi pendidikannya tetap jalan. Betul. Karena gurunya ada, siswanya ada, kontennya ada. Iya. Tinggal cara menghubungkan guru dan siswa tadi dalam mempelajari konten bersama seperti apa. Kemarin digunakan mode online gitu. Jadi sekolah itu boleh terganggu. Ada bencana boleh ada. Tapi pendidikan enggak boleh berhenti. Nah, tugas guru adalah mendidik, bukan menyekolahkan. Yang menyekolahkan orang tuanya, orang kan tua. Ya gurunya mendidik, dari mendidik emang nggak boleh berhenti. Jadi mendidik itu melayani. Wah, filosofis gitu. Sekali. Oke. Dulu jurusannya apa ya, Pak, kalau boleh tahu saya? Saya sekolah di teater. Teater. Dan seni murni, seni murni. Saya nggak ada basic di pendidikan. Wah. Di seni murni. Berarti suka main teater, Pak? Ya harus, karena sekolah di situ, karena iya. kalau enggak lulus-lulus nanti. Iya. Karena ada ujian bermain teaternya, ada ujian menyutradarai, macam-macam, ya harus ikut. Oh, saya tahu beberapa teater tuh pernah bertemu dengan Sosiawan Leak, tahu kan? Oh iya, dari Solo. Nah, beliau itu penyair. Penyair iya. ya. Penyair dan dramawan juga. Benar. Ya. Saya dulu pernah bertemu itu di Semarang. Oh, iya. Terus juga beliau pernah mengisi di workshop kampus saya dulu. Ya, dia sering suka keliling itu. Orangnya sangat. Ya, sangat gondrong. Sangat gondrong. Sangat gondrong. Memang gondrong. Oke. Kalau teater sendiri di SMA SMK bisa nggak sih, Pak, sebetulnya? Ya sangat bisa. SMK. Sangat bisa. Soalnya anaknya ya begitu, Pak. Kalau misal SMK tuh lebih suka praktik pada bengkel-bengkel pengelasan gitu loh, Pak. Dan yang suka tentang seni-seni itu hanya sedikit. Nah, SMK seni teater kan ada. SMK jurusan teaternya ada. Kalau di bukan di sekolah yang bukan tidak ada jurusan teater maksudnya. Ya bisa aja. Itu minat. Agar mereka berminat tuh gimana sih, Pak, cara kita nggak sosialisasi? Nggak perlu juga. Jadi perlu. Begini, ini kan kesalahan di kita kan selalu guru itu mengajar. Mengajar itu ngajarin. Kan gitu ya, orang-orang sekarang taunya kan, mungkin Anda juga begitu, guru itu ngajarin. Seolah-olah gurunya bisa, siswanya nggak bisa. Ini kan kekeliruan terbesar dalam dunia ini. Iya sih, ya betul. Ini nggak boleh. Mohon teman-teman nggak boleh begitu ya. Jadi guru itu nggak ngajarin, saya kan bilang mendidik, artinya belajar bersama-sama, maka ada istilah pembelajaran. Jadi cara belajar terbaik adalah mengajar. Persoalannya kemungkinan Anda sendiri waktu mengajar lupa belajar. Semestinya Anda harus belajar ketika sedang mengajar, bukan belajar sebelum mengajar, karena mengajar itu adalah proses belajar terbaik di dunia ini. Iya, iya. Ya, jadi logikanya begini. Guru SMA atau guru SMK mesti paham psikologi remaja sesungguhnya, karena dia bertemu dengan siswanya hampir setiap hari. Tapi karena gurunya gak mau belajar, maka gak paham psikologi remajanya. Bener kan? Karena gak mau belajar, taunya ngajarin. Ya sekarang harus dibalik ya. Jadi mengajar itu adalah proses belajar terbaik. Jadi ketika guru mengajar itu tidak ngajarin, tapi guru juga ikut belajar.
Oleh karena itu guru juga harus tahu siswa ini sedang lapar atau enggak, mumet atau enggak, punya persoalan atau enggak. Itu dia akan belajar di situ. Oh, kalau siswa ini mumet, maka sedang pusing, maka cara saya memberikan pengarahan seperti ini. Kalau siswa sudah makan, cara memberikan pengarahan seperti ini. Kalau siswa lapar, seperti ini. Lihat kan, proses terus, Anda belajar terus di kelas itu. Tapi kalau Anda tidak belajar ini, Anda maunya ngajarin aja. Nggak peduli dia sedang pusing, dia sedang jatuh cinta, dia sedang sakit, Anda nggak peduli. Pokoknya cuma diajarin gitu. Nah, itu kan repot sekarang. Nah, itu. Jadi, jangan ngajari. Guru itu harus belajar. Okay. Jadi, proses pembelajarannya menjadi proses belajar bersama. Ini penting. Gitu. Nah, kembali ke teater. Karena orang menganggap bahwa guru itu ngajarin, maka guru teater dianggap ngajarin orang yang tidak bisa main teater. Gurunya dianggap bisa main teater, kan begitu. Padahal kenyataannya mungkin sama-sama gak bisanya sesungguhnya, hanya gurunya sok-sokan aja. Kan gitu kan, apalagi ya kan, banyak orang sok-sokan gitu. Padahal dia gak tahu. Nah, oleh karena itu, di teater itu ada dua. Di seni dalam pendidikan itu ada dua ya. Pendidikan seni dan seni pendidikan. Kalau pendidikan seni, orang dididik untuk bisa seni. Ini yang mendidik biasanya pelatihnya. Jadi, orang gak bisa teater, diajari main teater oleh pelatih teater. Tetapi kalau seni pendidikan gak begitu. Seni digunakan sebagai media untuk pembelajaran apapun. Jadi, saya bisa masuk di SMA, di SMK, yang tidak memiliki teater pun bisa. Karena teater saya bisa digunakan sebagai media untuk belajar apapun. Nah, Anda belum pernah dengar nih yang seperti ini. Belum. Karena Anda taunya cuma dengarnya pasti yang orang teater ngajarin orang yang tidak bisa main teater. Aduh, cerita lama itu. Dan kemudian banyak orang yang sok-sokan dari itu. Wah, aku teater. Wah, gak usah. Biasa aja. Slow. Jadi yang penting itu adalah yang dibutuhkan sekarang ini di pendidikan kita adalah bagaimana melalui seni ini orang bisa belajar apapun. Ini yang semestinya harusnya dikembangkan. Inilah kemudian pembelajaran menjadi menyenangkan. Bayangin, jika semua guru memiliki kemampuan teatrikal sehingga dia bisa menggunakan unsur-unsur teater untuk belajar apapun, kelasnya pasti menyenangkan. Bisa dicoba sih ini. Iya, tadi kan udah dicoba. Iya. Tadi apakah misalnya teater game? Saya tadi kan menyampaikan teater game sebelumnya. Apakah tidak semua orang senang itu? 1, 2, 3, 4 itu. Apakah tidak orang belajar? Apakah ketika orang bilang 1, 2, 3 tidak berpikir? Berpikir, karena Anda semuanya mengalami pelambatan. 1, 2, 3, satu lagi itu mengalami pelambatan. Artinya otaknya bekerja, pikirannya terangsang, geraknya juga ikut. Ini tanpa orang sadari. Dan itu kan menyenangkan, tidak kita paksa. Nah, bayangkan jika semua guru memiliki kemampuan teatrikal ini, bisa memanfaatkan hal-hal atau aspek-aspek yang ada dalam teater untuk membelajar, akan menyenangkan. Jika gurunya musikal, bisa memanfaatkan semua aspek-aspek di dalam musik untuk belajar, menyenangkan. Iya, ini insight baru buat saya sih, Pak. Bisa ini udah lama sungguhnya, sungguhnya udah lama ini. Tetapi di kita ini jarang ini disuarakan. Iya. Misalnya kita suruh apa sih pelajaran apa? Kita mengingat apa? Coba itu dibuat syair, dinyanyikan. Kan lebih mudah kan? Coba sambil digerakkan. Oh, kalau saya mungkin dulu tuh pas waktu awal, Pak. Saya terapkan yang hafalan profil pelajar Pancasila. Ya, tapi kan cuma hafalan copy paste. Iya, tapi ya, itu dinyanyikan. Karena hanya copy paste, semestinya kita buat sendiri. Untuk setiap pembelajaran yang membutuhkan ingatan. Itu kan namanya jembatan keledai. Nah, bayangin aja kalau semua orang bisa mengajarkan dengan menggunakan instrumen teatrikal, instrumen musikal, gerak, kinestetik, pasti akan menyenangkan. Dan gak ada guru gemuk. Guru gemuk? Ya gemuk. Kenapa, Pak? Ya gak gerak tuh, cuma duduk aja, ngomong aja. Akhirnya tua dikit gemuk. Mungkin kurang olahraga, Pak. Saya tadi bilang, kalau dia bisa menggunakan, kan saya tadi bilang begitu, kalau dia bisa menggunakan elemen gerak, elemen musikal, elemen teatrikal dalam mengajar gitu. Bukan negatif tinggi. Oh iya iya, tetap positif tinggi ya, Pak. Iya. Aduh, saya baru tahu ini, serius, Pak. Itu bisa saya terapkan sih, besok saya coba untuk di kelas. Gunakan musikalisasi mungkin. Ya, apa? Musikalisasi boleh, kinestetik boleh, teatrikal boleh.
Karena ada, ingat ya, ada dua itu ya. Jadi seni itu bisa diajarkan untuk profesional, untuk profesi seni, dan seni itu bisa digunakan sebagai media untuk proses belajar apapun. Ini yang dilupakan oleh orang. Sebetulnya ini yang saya kembangkan, bagaimana guru itu memiliki kemampuan teatrikal sehingga dia bisa menggunakan aspek-aspek yang ada dalam teater untuk mengajarkan sesuatu atau belajar bersama-sama dengan siswa untuk mempelajari sesuatu, dan itu pasti tidak akan membosankan. Kalau misal dari metode yang seni tadi, Pak, yang bisa belajar apapun itu dengan seni, itu berkaitan dengan karakter siswa, pembentukannya bagaimana caranya, Pak? Ada tips nggak, Pak? Lah otomatis, kalau kan kembali lagi, kalau semua orang itu kita dorong untuk beraktivitas bareng-bareng, itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Ora usah dikandani, nggak usah dikasih tahu. Setiap anak yang kita minta bekerja bersama-sama mengerjakan sesuatu dalam kurun waktu tertentu dengan kelompok yang berbeda-beda, pasti dia akan menjumpai banyak orang, kan? Tidak hanya ini itu saja. Jadi membuat kelompok kerja itu penting sekali, dan membedakan kelompok kerja setiap pertemuan juga penting sekali. Sebab kita ini misalnya anak SMK ya, sudah mulai puber kan, dia sudah mulai geng-gengan, si A dengan si B, si C dengan si D. Nah, oleh karena itu kreativitas kita lah agar si A tidak dengan si B terus. Bisa dipahami ya? Bisa. Iya, oleh karena itu kerja kelompok setiap mapel, kalau bisa kelompoknya beda-beda terus. Dengan demikian otomatis tanpa kita ngomongnya akan terasah mereka. Mereka nggak bisa kemudian tiba-tiba nuansa gibahnya hilang. Ya kan, kalau misalnya si A berkomplot dengan B, dia kan gibah terus. Iya. Tapi ketika si A dilepaskan dari B, mungkin power gibahnya akan berkurang. Kalau ini terus istilahnya digonta-ganti terus kelompoknya, dalam misalnya setiap mapel A beda, mapel B beda, pasti satu anak itu akan kenal seluruh kelas secara personal. Kalau sudah itu pasti akan muncul semangat apa untuk bersimpati dan mental untuk berempati. Iya, Susi. Saya beberapa kali pernah ya, Pak, buat kelompok seperti itu. Saya buat beda-beda. Jadi memang sengaja, tapi dari siswanya mungkin awalnya terpaksa. Terpaksa untuk karena banyak yang protes. Bu, saya enggak mau sama dia. Saya enggak mau, Bu, nanti saya kerja sendirian, Bu. Bu, nanti saya mereka tuh enggak ikut bantu mengerjakan, Bu. Nah, tetap saya pantau, tapi awalnya memang terpaksa dia, mereka yang protes terutama. Ya. Tapi lama-lama begini, nanti kamu karena bisa, kamu bantu mereka, kamu ajak mereka. Kalau masih belum bisa, nanti ibu akan bantu obrol. Sebetulnya mereka mau bersosialisasi, berinteraksi sama yang lainnya. Tapi mungkin karena masing-masing perbedaan itu, Pak, jadi agak sedikit sulit memang. Banyak protesnya. Itu seterusnya atau? Ya sampai ini sih. Kan saya baru bertemu mereka tuh setengah semester ini. Ya masih saya usahakan terus. Jadi artinya belum menjadi kesimpulan. Belum, ya? Belum. Soalnya mereka masih seperti itu, Pak. Betul, ngegeng. Jadi masih mungkin karena terbiasa sama teman-temannya itu. Jadi ketika mengerjakan iya selesai. Tapi kan saya kurang, bagaimana dengan yang lain yang pembelajarannya kurang maksimal, belajarnya belum bisa paham dengan cepat. Nah, niat saya kan agar bisa mengajari, membantu temannya itu yang masih kurang gitu. Tapi mungkin belum terbiasa. Nah, besok masih akan saya teruskan seperti itu. Biar biasa, kan namanya budaya ya. Iya, oke. Oke. Yang terakhir, Pak, boleh saya bertanya? Boleh aja. Ini yang terakhir saya mau tanya ke tentang proses kreatif yang bisa dilakukan guru kepada siswanya, Pak. Ada masukan, maksudnya kan Merdeka Belajar, kembali lagi ke situ. Jadi bagaimana guru bisa lebih kreatif lagi, dengan cara apa, belajar di mana gitu gurunya? Apakah perlu ikut workshop banyak gitu terkait pembelajaran di kelas? Karena mengingat lagi kan banyak guru-guru senior yang masih masih enak enjoy dengan cara mengajar di kurikulum lama gitu, Pak. Masih harus adaptasi di kurikulum yang baru seperti kita-kita yang sebetulnya itu enggak ada kaitannya dengan kurikulum kalau yang ini. Sebetulnya kan begini ya, perubahan kurikulum apapun kan tidak mengubah mata pelajaran.
cara mengajarnya mungkin Pak. Ya kan matematika dari dulu namanya matematika. Iya, matematika mungkin yang seperti kayak mau KBK, mau KTSP, mau K13, mau kurikulum merdeka namanya matematika. Iya, materinya tetap sama. Dan elemennya tetap itu, tetap bilangan, cara aljabar, geometri, peluang, data tetap itu kan, enggak ada bedanya. Kemudian kalau cara mengajarnya Pak agak mudah kan ini. Berarti kan bukan kurikulum. Kreatifnya. Nah, berarti kan bukan kurikulum kalau cara mengajarnya gitu. Oke. Okay. Nah, berarti kan jadi ya ini yang seringkali Bapak Ibu guru kaget ya kalau ada perubahan kurikulum terus takut. Iya, bingung. Ya kan mapelnya enggak berubah dari dulu, elemen di mapel juga enggak berubah dari dulu. Apa keterampilan-keterampilan di mapel itu kan juga enggak berubah dari dulu kan? Berkembang iya, tapi kan tidak tiba-tiba berubah gitu. Nah, yang Anda tanyakan yang terkait dengan metode ya, iya, atau cara kreatifnya, atau strategi atau proses kreatifnya. Nah, pertama kalau menurut saya ya introspeksi diri. Setiap orang, setiap guru itu harus mau introspeksi diri. Introspeksi diri itu kan menyadari ya kelemahannya di mana. Itu dulu kata kuncinya, jangan kelebihannya dulu, kelemahannya di mana, kemudian kelebihan yang dia miliki apa. Nah, untuk menyadari ini kan butuh open mind, butuh pikiran terbuka. Nah, pikiran terbuka butuh keikhlasan gitu. Ya, ikhlas untuk membuka pikirannya. Nah, kalau pikirannya sudah terbuka, dia pasti harus ikhlas menerima masukan. Yang menjadi masalah adalah bukan di soal metode, bukan di soal strategi, tapi di pikiran yang tertutup. Karena enggak pernah introspeksi. Dan ini akan dianggap bahwa apa yang dikerjakan selama ini oke-oke saja. Ya, karena enggak ada introspeksi. Kalau dia mulai introspeksi, oh kelemahannya di sini. Misalnya dihadapkan pada anak yang tidak paham-paham. Itu kan sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan si anak. Wong dia memang datang dari tidak bisa. Dia dikirim ke sekolah itu agar bisa. Kalau dia nggak paham-paham, berarti semestinya harus ada balikan ke dalam dirinya. Bagaimana cara saya mengajar? Kenapa dia nggak paham-paham? Apa kesalahan saya? Apa kekurangan saya? Pertanyaan-pertanyaan introspektif inilah yang semestinya dibangun. Sehingga itu nanti akan menghasilkan konsep dalam pikirannya. Oh kalau begitu, kalau begini anak ini gak paham, coba besok saya begini. Ketika punya konsep, dia akan dia laksanakan kemudian. Demikian seterusnya, itulah yang saya sebut mengajar itu belajar. Nah, jika tidak dilakukan ini, introspeksi melahirkan konsep, dilaksanakan, introspeksi lagi, konsep dilaksanakan, dan pikiran terbuka menerima masukan dari kanan kiri, ya kita nggak belajar pada akhirnya. Kita hanya sekedar ngajari orang sebisa kita. Kan tingkatnya udah parah. Sebisa kita. Kita bisanya cuma segitu kok. Ya udah segitu, kamu harus terima. Jadi seolah-olah siswanya harus berterima dengan kita. Padahal semestinya, kok anak ini nggak paham-paham ya? Ya, kita harus introspeksi. Kekurangan saya apa sih? Kekurangan saya dalam mengajar apa sih? Kekurangan saya dalam menjelaskan apa sih? Kekurangan saya dalam buat aktivitas apa sih? Nah itu dulu ya, yang introspeksi dulu harus dilakukan. Nah introspeksi itu bisa dilakukan jika kita juga membuka pikiran. Nah orang kalau sudah membuka pikiran harus juga ikhlas menerima masukan sehingga dia tidak anti kritik gitu. Nah masukan pasti akan pedes ya. Namanya kritik pasti akan pedes, tapi harus kita terima gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana mengubah mindset ini dari yang tertutup menjadi terbuka, ya, dari yang tidak mau berintrospeksi menjadi berintrospeksi, ini menjadi penting. Kalau ini sudah bisa dimiliki, dilakukan secara ikhlas, pasti saya yakin kreativitas itu akan muncul. Karena dengan membuka pikiran, kalau pikiran dibuka begini, semua gagasan akan masuk dengan mudah. Tapi kalau pikiran ditutup, gagasan semua mental. Itu prinsip seperti orang menuntut ilmu, prinsipnya berbuatlah bodoh. Orang bodoh itu membuka pikiran. Semua masuk, iya, lama-lama akan dia filter sendiri. Tapi kalau sudah aku pintar, maka dia akan begini. Akan nutup. Kamu apa sih? Apa sih? Akan mental semua. Itu. Nah, kemauan untuk begini inilah yang pertama kali dibutuhkan sebelum mengubah metode atau strategi. Jawabannya jauh ya, tapi memang harus itu, nggak ada yang lain. Betul. Oke, berarti tetap kembali kepada diri sendiri. Sebab kalau hanya langsung dikasih metode, dia akan copy paste. Nanti ada kasus baru lagi, dia nggak tahu harus bagaimana. Demikian seterusnya. Maka di dalam proses pembelajaran itu, semestinya kan kita harusnya menyampaikan analogi, bukan menyampaikan contoh.
Kalau contoh jadinya copy paste. Kan? Kalau analogi nanti akan ada adaptasi. Gitu kira-kira. Baik, bisa dimengerti. Nanti saya bantu share ke teman-teman ya, Pak. Iya, boleh. Nanti teman-teman juga harus nonton ini sih di YouTube channelnya. Baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ini saya bercerita mendengarkan Pak Eko jadi ingin ngobrol terus ini. Tapi mengingat Pak Eko harus kembali ke Jogja, ya, kan, tanah itu. Kalau dekat bisa soan terus nggih, Pak. Nanti kami yang ke sana boleh deh, Pak. Boleh, Pak? Ya, boleh saja ke BBB MBV. Boleh saja. Nggih. Ya sudah, terima kasih Bapak. Saya senang sekali bisa berdialog dengan Pak Eko. Semoga apa yang kita dialogkan ini bisa bermanfaat banyak bagi orang. Amin. Dan untuk kedepannya sukses selalu Bapak. Matur nuwun. Sehat-sehat gih, Pak. Gih. Hati-hati nanti Pak pulang ke Jogjanya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan di dialog berikutnya. Tentunya dengan narasumber yang sangat menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Like dan komen di bawah. Siapa sih ya yang ingin kalian ajak untuk berdialog dengan kita? Terakhir Pak, boleh mengingatkan yang lainnya untuk subscribe? Oke, teman-teman semua, silahkan like dan subscribe channel ini ya. Gitu, karena dengan like dan subscribe channel ini, Anda telah membantu memajukan pendidikan Indonesia. Betul, baik, terima kasih Pak. Sama-sama.